Cawangan Domino's di Kuantan ini amat istimewa kerana ini adalah cawangan yang pertama Domino's di Pantai Timur. Disebabkan kita ada buat beberapa perubahan. Domino's Pizza ada membuat kajian dengan penggemar-penggemar pizza di seluruh Semenanjung. Dan hasilnya kita dapati penduduk-penduduk di Pantai Timur ini mereka lebih gemar datang ke outlet berbanding dengan membuat pesanan untuk penghantaran ke rumah. So, sebab itu hasil daripada kajian tu kita ada buat perubahan di kedai Domino's ni. Yang pertama, kita akan ruang untuk meja makan dan kerusi kita perbesarkan. So kita mempunyai tempat makan yang lebih besar ya. Selain daripada itu, kita boleh lihat ada kemudahan-kemudahan yang lain seperti Wi-Fi, ada TV, ada radio, ini semua dan juga dekor juga yang menarik ya. So ini boleh memberikan suasana yang lebih selesa untuk mereka datang makan di tempat. Di samping pelancaran ini, Domino's juga kita ada mempunyai produk tambahan yang berbeza daripada tempat lain. Kita mempunyai sup cendawan, mempunyai French bread dan juga minuman-minuman panas yang sebelum ni tak dapat di kedai-kedai Domino's yang lain. Yang kedua, di cawangan ini ada satu konsep pizza theater yang mana pelanggan-pelanggan boleh melihat macam mana cara pemrosesan, cara pembuatan pizza. So saya rasa ini akan menjadi satu daya tarikan yang utama ya untuk pelanggan-pelanggan, terutamanya kanak-kanak, sebab kita pun sudah buat platform, mereka boleh naik platform itu untuk menyaksikan sendiri ya bagaimana pizza ini dibuat. Dan kita boleh lihat Domino's bukannya satu makanan fast food di mana makanan ini dibuat bila saja order dipesan. Domino's Pizza 1-300-888-333.